wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Wasallam mm. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang hadir di channel YouTube Unukiri TV dan juga yang hadir di studio. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah untuk mencari ilmu bareng-bareng di acara kita hari ini yaitu Ramadhan Ceria. Nah teman-teman sebelum kita uh, melanjutkan apa sih apa sih judul atau tema Ramadhan Ceria hari ini saya punya pantun nih uh, dengarkan ya es kelapa rasanya seger biar manis Bake. ditambahin gula. <laughs> Bulan puasa nggak boleh mager. So, ayo semangat cari pahala. Nah, salah satu untuk mencari pahala yaitu kita datang ke majelis ilmu. Salah satunya yaitu hadir di majelis ilmu Ramadan ceria. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang kita tunggu-tunggu dari kemarin. Nah, hari ini itu kita akan menggali ilmu-ilmu yang insya Allah nanti barokah, berkah, dan juga manfaat untuk kita semua. Mari kita sambut sama-sama Ustadz Agus Salahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ferin, Saya manggilnya Mbak apa Bu ini? Um, Mbak aja gak apa-apa. Oke, Oke. Saya panggilnya Ustadz aja. Ya. Ya, biasanya boleh. kalau di kampus biasanya ada yang panggilku, Sola seperti itu. Ge. Nah, Uh, Ustadz, alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan ini, nge. berarti selama... Uh, ini kita sudah diberikan kekuatan, diberikan pertolongan Allah untuk melakukan ibadah-ibadah Ramadan, trawe lalu juga tadarus, dan lain sebagainya. Berarti uh, kita diberikan pertolongan dan kekuatan, dan betul. semoga kita nanti selalu diberikan Allah pertolongan dan kekuatan amin, untuk amin. sampai ke hari kemenangan, ya Ustadz, ya Amin, ya, Amin ya Nah, hari kemenangan yang uh, sering kita... Dengar di Indonesia itu hari lebaran, Ustaz. Hari lebaran. Nah, ngomong-ngomong tentang lebaran nih, Kira-kira sudah persiapan apa, Ustaz? <laughs> Untuk lebaran nanti. Uh, jadi kalau kalau kayak kita ini beli bajunya nggak nunggu lebaran. Oh, nggak nunggu lebaran. Kadang gitu. kalau lebaran malah nggak beli apa-apa. Oh, gitu. Apakah ada culture hmm. atau budaya-budaya sungkeman atau harus makan di sana sini seperti itu Stan. kalau saya gini kalau kebetulan kalau di keluarga saya itu ya. saya ini kan keluarga besar dan kebetulan saya ini uh, kalau bahasa Jawanya itu pernah nom pernah, <coughs> pernah nom. muda jadi makanya kalau saya ini setiap kali lebaran kayak gini uh, selalu muter-muter dan pintunya hmm. pintu rumah selalu tertutup karena kita nggak pernah oh. di rumah atau jarang sekali di <coughs> rumah Okay. Karena banyak sekali keluarga yang lebih tua yang harus kita kunjungi dan itu jumlahnya banyak enggak hanya di Bojonegoro tapi juga di luar Bojonegoro. Oh. Jadi muter muter terus untuk mengunjungi sanak keluarga itu. Oh, gitu. berarti pada hari hanya itu tidak open house ya Ustaz. Ke kemari yeah. hari pertama, nom. hari kedua, hari ketiga <laughs> itu kita enggak open house. Kecuali eh, biasanya ada beberapa mahasiswa yang mau main, itu kalau sudah hari keempat dari kelima, itu baru bisa biasanya. Tapi hmm. biasanya saya, itu kalau hari ke satu, dua, tiga, empat, bahkan 4. itu memang nggak pernah di rumah okay. karena keluarganya banyak dan banyak yang harus kita silaturahim. Okay. Baik, baik, uh, kembali ke topik kita tadi, ya Ustadz. Ya, yeah. uh, topik kita ini adalah nggak main-main keistimewaan Lebaran teman-teman ya. Hmm. Nah, uh, apa sih Ustadz arti dari Lebaran sendiri dan keistimewaannya itu apa seperti itu? Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Fairin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ke kawan-kawan uh, civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, jadi Lebaran itu sebenarnya kan Bukan bahasa Indonesia, Mbak Ferin. Kalau kita dulu itu apa namanya, mengaji di dalam kitab kuning itu ada istilah "baroah", "baroatun", "minanar", artinya terbebas dari api neraka. Nah, terbebas itu kalau di dalam bahasa Jawa, para kiai kita dulu itu kalau memaknai itu lebaran, artinya apa? Artinya lebaran itu ya terbebas, sehingga... Uh, istilah lebaran itu sebenarnya memang muncul dari pemaknaan bahasa Arab yang artinya adalah pembebasan dari api neraka dan kita terbebas dari dosa karena apa karena uh, ada sebuah hadis kan yang mengisahkan di mana uh, Allah itu menyampaikan kepada para malaikatnya wahai malaikatku lihatlah apa yang dilakukan oleh hambaku, para manusia itu? Mereka sudah satu bulan puasa, kemudian setelah itu mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa yang mereka minta? Mereka itu adalah minta pahala, tapi yang aku berikan adalah aku ampuni seluruh dosa yang mereka punya. Aku bebaskan mereka dari api neraka. Nah, pembebasan inilah yang kemudian. Kalau bahasa Jawanya itu lebaran itu lebaran. jadi lebaran itu lebih kepada pembebasan, e, pembebasan hmm. dari api neraka oh, gitu Mbak Irin. Ya. Baik, berarti uh, tadi Ustaz sampaikan bahwa hmm. kita itu nanti akan apa ya namanya dibebaskan. Betul. Jadi dosa-dosanya akan hmm. hilang. Berarti kita setelah lebaran nol ya Ustaz ya? Idealnya Yuk. begitu. Idealnya seperti Idealnya itu. begitu. Okay. Tetapi persoalannya begini kalau itu kan, kalau kita lebaran, itu kan ada kalimat tahniah. Kalimat tahniah itu kalimat eh, penghormatan, maksudnya kalimat sapaan untuk menghormati orang yang kita temui di hari lebaran. Biasanya kita singkat dengan minal aidin wal faizin. Kalau kita ketemu teman, kan gitu ya? Iya, betul. Minal kalau kita ketemu teman, ketemu orang. Minal aidin wal faizin kan gitu, Maaf, Laidin, yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya yang dimaksud dari nah, minal a'idin wal faizin ini, hmm. karena sebenarnya itu kan penggalan dari kalimat yang agak panjang sebenarnya, hmm, Mbak Ferin. Okay. Jadi, kalimat lengkapnya itu sebenarnya adalah: jalan ja Allah, minal aidin wal faizin mudah-mudahan mudah. Allah memasukkan kita ke dalam kelompok yang betul-betul kembali suci dan orang-orang yang beruntung itu artinya begitu oh, jadi minal a'idin wal fa'izin isinya adalah doa karena kalimat lengkapnya itu adalah ja'alanallahu minal a'idin wal fa'izin mudah-mudahan Allah uh, memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang memang kembali suci kembali dan suci. Uh, mendapatkan keberuntungan tetapi yang menjadi pertanyaan itu eh uh, Dosa yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia itu kan ada dua sumber, ya. Iya. Yang satu itu hakul adami, hakullah, ya. Artinya, dosa yang kaitannya dengan Allah, kemudian ada hakul adami, dosa yang kaitannya dengan sesama, sesama manusia. manusia. Gitu. Nah, fasilitas ampunan yang diberikan Allah, yang disiapkan Allah. ...untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu kan lebih banyak fasilitas ampunan... ...dari dosa-dosa yang kaitannya antara manusia dengan Tuhan. Oke. Ya kan? Iya. Katakanlah selama satu bulan Ramadan itu betul-betul membersihkan dosa kita. Dosa mana yang dibersihkan? Yaitu dosa yang kaitannya dengan Allah. Dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah. Lalu... Bagaimana dengan dosa sosial kita? Dosa sosial kita itu dosa dengan kawan kita, dengan orang tua Sama. kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Ini yang yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Apakah itu juga bisa diampuni dengan fasilitas ampunan yang ada di dalam bulan Ramadan? Ternyata kan nggak bisa. Sehingga inilah yang kemudian harus disempurnakan di hari raya. Dengan cara apa? Dengan cara saling memaafkan dan meminta maaf dan memaafkan hmm. orang lain. Setelah kita puasa, kemudian kita saling mengunjungi, kita memohon maaf, kemudian kita dimaafkan. Baru setelah itu, kita akan menyandang minal aidin wal faizin. Itu idealnya Seperti memang itu. begitu. Jadi, kalau pertanyaannya Mbak Fairin tadi, apakah setelah hari raya itu orang betul-betul akan nol, nggak punya dosa? Hmm. Ayah tinggal orangnya. tinggal orangnya, bisa jadi dia memang betul-betul akan kembali suci karena kalau memang uh, dosa yang kaitannya dengan Allah dan dosa yang kaitannya dengan manusia betul-betul sudah dipersihkan karena begini Mbak iya. Allah itu kan uh, ghafur, zat yang maha mengampuni konon dosa iya. yang kaitannya dengan Allah itu lebih mudah diampuni dan le lebih mudah kita dimaafkan dima iya. oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah memang <coughs> uh, at-tawab ar-rahim. Betul. tapi yang menjadi pertanyaan itu dosa yang kaitannya dengan sesama, sesama manusia. Nah, manusia. itu yang menjadi pertanyaan besar. Apakah apakah dimaafkan, uh, dimaafkan secara apa sempurna atau kan gitu. Nah, makanya saya sering menyampaikan itu, asal orang punya iman itu kan pasti dia akan masuk surga karena tidak. man qala la ilaha illallah dakhala Orang itu asal di dalam hatinya ada iman walau kana mithqala dzarratin minal iman. Meskipun iman yang ada di dalam dadanya itu kecil sekalipun, pasti itu akan menghantarkan dia ke surga. Ke surga. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, kira-kira mampir merokok Maroko, ya? Gitu ya, itu mampir enggak? Ya, ya. Nah, yang mampir ini, ini rata-rata dosa sosial, gitu loh. Maksud saya, oh, itu kan, kalau hmm. kita ketahui, yang saya ketahui hmm. kebetulan, saya bukan background pesantren, ya kita hmm. semua orang itu katanya hmm. masuk neraka dulu baru kalau sudah suci baru ke surga apakah seperti itu ya, Enggak semuanya lah oh, enggak semuanya Artinya begini hmm. orang yang bisa masuk surga kalau yang digambarkan hmm. yadkhulunal jannah hisab ya. yang masuk surga tanpa mampir neraka tanpa hisap. Tanpa mampir ke neraka tanpa. terlebih dahulu itu bukan orang-orang yang enggak punya dosa hmm. Bisa jadi orang-orang yang sebelumnya memang punya dosa tapi dia Uh, mau bertobat diampuni oleh Allah kemudian dosa yang kaitannya dengan manusia dia juga um, bisa menghalalkan itu artinya dia memohon ampunan memohon maaf pada orang yang bersangkutan bisa saja dia orang yang seperti ini meskipun sebelumnya dia punya dosa tapi pada akhirnya dia bisa masuk surga tanpa harus mampir ke gitu, oh, gitu. baik-baik ya. nah, tadi berarti Momen Lebaran itu adalah momen yang harus kita apa ya namanya maksimalkan hmm. untuk mencari ampunan Allah gitu ya, ya Ustadz betul. ya. Artinya untuk menyempurnakan, menyempurnakan puasa, puasa yang satu bulan sudah kita lakukan gitu. Nah, nah gitu. tadi kan Ustadz bilang bahwa uh, yang perlu kita apa ya namanya uh, kita garis bawahi adalah kalau kita punya sebesar apapun dosa kita hmm. insya Allah diampuni Allah karena Allah itu al-ghafur seperti hmm. itu hmm. yang yang jadi permasalahannya adalah uh, permasalahan kita dengan manusia betul-betul ya, gitu. betul. Nah saya yang mau saya tanyakan adalah waktu Lebaran ini yang pertama kali kita minta maaf itu siapa Ustadz apakah orang yang pernah kita sakiti itu atau orang tua kita atau Allah dulu itu uh, urutannya bagaimana seperti? Jadi begini, okay. selama satu bulan puasa kan kita sudah memanfaatkan fasilitas ampunan itu. Betul. Kita sudah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan fasilitas-fasilitas yang ada. ibadah. ibadah. Fasilitas puasa, yeah. Yeah. sholat taraweh, sholat lima waktu, kemudian tak harus membaca Al-Quran kan banyak fasilitas yang sudah kita manfaatkan untuk itu. Nah, ketika bulan eh ketika apa namanya hari Lebaran itu itu kan lebih kepada menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan kalau sebelumnya kita memohon ampunan kepada Allah ini saatnya kita harus menetralisir dosa dan membersihkan dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. manusia. Kemudian siapa yang harus kita dahulukan? Iya. Sebenarnya secara konsep siapapun itu, siapapun itu kita asal asal dia itu pernah kita sakiti atau mungkin kita Pernah mempunyai hak sesangkutan dengan dia, kita kan harus meminta maaf. Jangankan kok, pada orang yang kita setiap hari ketemu, ya. Iya. orang yang tidak pernah ketemu pun kita pernah melakukan kesalahan coba tanya sama yeah. Mbak Ayu sama Mas Rohim ini yeah. pernah ketemu sama Ayu Ting ting kan nggak pernah ya tapi pernah, tapi pernah komentar iya, di Instagram per pernah apa ngerasani, ngerasani. ya nggak <laughs> pernah itu orang yang nggak pernah ketemu kita bisa melakukan dosa iya. itu harus punya maaf Ustaz iyalah nah, tapi kan masalahnya nggak pernah ketemu iya, Dan, iya. Uh, apa yang kita rasani itu juga belum tentu kenal kita Ustaz iya. itu bagaimana Ustaz iya coba kalau kita bayangkan orang-orang seperti itu yang secara tidak sengaja kita sudah menyakiti hmm. dia andai dia tahu. Ya. Besok ketika di hadapan pengadilan Allah dia kalau menuntut kita bagaimana? Hmm. Karena di, di hadapan pengadilan Allah itu besok itu ada istilah yang namanya barter. 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 Bagaimana itu, Ustaz? Barter pahala. Oh, gitu. Sama barter dosa. Itu. Maka Rasul pernah bertanya kan kepada para sahabatnya, ya ashabi atadruna man al-muflis wahai para sahabatku Tahu nggak yang disebut dengan pilot? Pilot itu bangkrut. Sahabat pada saat itu kan eh, menganggapnya pertanyaan Rasul ini kan pilot itu yang kaitannya dengan materi orang yang nggak punya aset, nggak punya pekerjaan, nggak punya harta. Yang dimaksud Rasul nggak gitu. Yang dimaksud Rasul itu pilot itu adalah orang-orang yang secara secara spiritual, ya kan? Dia ibadahnya bagus sekali, Puasa oke, okay. ya kan, haji oke, okay. kemudian sholatnya juga oke, okay. tapi ternyata dia membawa banyak sekali dosa-dosa sosial yang tidak disadari. Iya, baik yang disadari maupun, maupun yang, yang tidak, tidak disadari. disadari. Makanya eh, ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama kita kan, kalau setelah kita sholat itu ada doa astagfirullahaladzim, wali jami'i ashabil wajibati itu kan dimaksudkan kita memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mungkin kita secara tidak sengaja Menyakil. melakukan dosa, sementara kita nggak punya akses, nggak punya uh, akses untuk meminta maaf kepada dia, gitu. Nah, yang seperti ini caranya, kafarohnya bagaimana? Iya. Caranya ya kita doakan dia, gitu. Oh, Makanya ini kayak Mbak Ayu Mas Rokim ini, kalau misalkan Mbak Ayu pernah ngerasani artis-artis itu. Ataupun ya kan? siapalah yang gak kenal tidak kenal kenal. Harus didoakan itu, kafarohnya. Gitu ya, Ustaz? Iya, Ustaz, ya. harus didoakan. Begitu banyak, Ustaz. <laughs> <laughs> Apalagi kita yang tiap hari ketemu, kan? Iya, betul. Kita yang tidak pernah ketemu saja banyak itu apalagi... bisa melakukan salah apalagi kita ya, yang ketemu, sering ketemu Mungkin pasti ada ya, potensi kan? iya. ketemu Kesalahan. dengan tetangga ketemu dengan saudara ketemu dengan uh, teman dosen ya kan ketemu dengan mahasiswa iya. kan gitu kan betul betul uh, inilah yang makanya uh, semua berpotensi hanya kalau kita apa namanya urutkan iya. kalau kita urutkan tentu urut-urutannya orang tua kita adalah yang yang utama. pertama ya kan yang pertama dan inilah kemudian yang menjadi e, kehebatan negara kita di mana masyarakat kita itu punya tradisi mudik yeah, betul. punya tradisi mudik mudik itu kan semata-mata karena ingin kembali ke kampung halaman tujuannya apa sih sebenarnya Tujuannya pengen soan ke orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, tujuannya adalah pengen menziarai, menziarai makam kedua orang tua. Ini adalah tradisi yang sangat mulia, karena apa? Hmm. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak hanya uh, menjadi tugas kita saat orang tua kita masih hidup, tapi juga, tapi juga saat orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita saat orang tua kita sudah meninggal? Hmm. Salah satunya adalah dengan cara menziarahi itu. Itu, Mbak Feri. Berarti urutannya adalah orang tua kita dulu. Yang jelas al akrop, fal hmm. Dawil kurba kalau bahasa Al Quran itu. Al akrab fal akrab itu berarti yang terdekat, kemudian setelahnya yang terdekat. Nah, tinggal kita yang dekat, yang tinggal kita apa namanya? lihat-lihat apa namanya bagaimana cara kita me, menskemakan itu ya, tentu kan yang terdekat kan orang tua, orang tua baru kemudian saudara, saudara kemudian tetangga dekat gitu. kemudian saudara jauh kemudian tetangga jauh kemudian ya rekan kerja kan itu gitu, gitu. Ya, ini ini apa namanya al- alakrovalakrob al yang terdekat yang harus di dahulu kan karena memang begini Mbak Verin bagaimanapun jika uh, kalau ada sesuatu yang terjadi dan menimpa kepada kita yang berpotensi untuk membantu membantu kita Ajalah kan orang pasti orang-orang yang paling dekat betul. nggak mungkin orang jauh kan betul. sehingga mengapa di dalam persoalan zakat dan di dalam persoalan sedekah sekalipun di dalam persoalan zakat dan di dalam persoalan sedekah sekalipun hmm. Al-Quran itu selalu menggunakan bahasa Dawil Qurba, artinya yang terdekat terlebih dahulu. Betul. Saya ini termasuk orang yang sering ditanya Mbak Ferin, iya. bagaimana hukumnya zakat diberikan kepada saudara? Misalkan. Iya. Kan, kadang ada pertanyaan, ya, 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 memang harus begitu. Yang paling, yang paling dekat, dekat, dekat dulu, dekat. yang paling dekat dulu. Saudara dekat, keluarga dekat. Kalau memang mereka itu berstatus sebagai mustahik, orang yang memang berhak menerima zakat, ya mereka harus dizakati harus harus bisa, bisa. menerima uh, gitu. zakat karena mereka berstatus gitu. sebagai mustahik gitu. Seperti itu ya ustadz. Itu. Okay. Yeah. Nah tadi bicara tentang mudik ustadz ya. Yeah. Nah uh, memang apa culturenya orang Indonesia kan mudik mungkin mm -mm. yang mm -mm. dari jauh langsung ke kampungnya seperti itu. Nah untuk meminta maaf atau bertemu langsung dengan keluarga yang di kampung seperti itu. Nah. Uh, sekarang kan zamannya udah teknologi, udah canggih ya, Ustadz. Uh -uh. Kita ada WA dan uh -uh. sosial media yang lain. Uh -uh. Nah, gimana kalau orang-orang itu nggak bisa mudik tapi uh, kita menyampaikan? Mohon maafnya, itu selamat hari raya Idul Fitri itu dari chat uh -huh. atau dari telepon. Apakah uh -huh. itu mengurangi keafdolan atau bagaimana ya, Ustadz, menurut konsep Islam? Jadi begini. Uh sekarang ini kan eranya sudah era media sosial Betul. banyak fasilitas media yang bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahim ya kan Betul. Uh, kalau pertanyaannya bisa nggak itu menjadi pengganti atau mewakili silaturahim yang yang memang harus tatap muka kalau memang tujuannya In, hanya sebatas ingin berkomunikasi dan mengkomunikasikan kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan. Mungkin itu cukup. Iya. Misalkan saya nggak usah ketemu sama Mbak Ferin, langsung iya. chat Mbak Ferin, mohon maaf lahir batin ya. Iya, ya ya. ya, kan gitu kan? <laughs> yeah. Terus Mbak Ferin menjawab, "Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Sama-sama, saya juga minta maaf. Itu kan bisa, kan? Sebenarnya itu cukup, mm. tapi ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa nggak diwakili." Bisa diwakili nggak bisa diwakili kecuali dengan bersilah dengan cara tatap muka hmm. saya sampai apa namanya pernah apa namanya membaca sebuah penelitian itu hmm. konon kalau misalkan kita ingin membuat orang itu umurnya pendek bagaimana caranya hmm. ada yang mengatakan kasih gula berlebih nanti dia akan diabetes kemudian cepat mati ternyata enggak juga hmm. kasih dia kemudian apa namanya Uh, obat racun uh, uh, apa, apa, apa namanya uh, selain gula misalkan atau rokok misalkan rokok nah, ternyata banyak juga orang-orang yang merokok tapi umurnya panjang panjang iya. gitu. karena dia olahraga iya. mungkin ternyata jawabannya satu kalau pengen membuat orang itu umurnya pendek apa, Ustaz? jangan bolehkan dia berinteraksi dengan orang lain okay. saat dia tidak berinteraksi dengan orang lain dan dia hanya berkutat dengan dirinya, dirinya sendiri. sendiri, maka dia pasti akan jadi orang stres. Betul-betul. Dan itu yang akan membuat umurnya menjadi pendek. pendek. Betul. Artinya, apa yang pernah disampaikan oleh Rasul, bahwa hmm. orang yang bersilaturahim itu memperpanjang umur. Itu memang betul-betul adanya secara, secara apa namanya, secara hmm. medis, medis memang bisa seperti itu, ad, ada reasoningnya, ada jawabannya gitu maksudnya iya, itu iya. jadi ada hal yang nggak bisa diwakili, contoh kecil seperti saat kita perkuliahan dulu kita ketika covid itu mm -hmm. uh, kuliahnya Main. secara daring. daring, ada banyak hal yang nggak bisa tersampaikan Betul. terutama yaitu masalah touch-nya, sentuhannya itu iya. karena uh, memang uh, Se sehebat apapun teknologi sehebat apapun tidak media terbangkan. yang kita yang kita manfaatkan tetap silaturahim dengan ta cara tatap muka itu memiliki kelebihan kelebihan yang memang tidak bisa diwakili dengan media sosial Oke. meskipun kalau tujuan kita hanya semata mata mohon maaf ya boleh yeah. bisa saja memanfaatkan itu yeah. bisa tapi dengan Udah tatap muka ya nggak ya, bisa menggantikan betul, jadi betul. intinya begitu karena betul. kalau ketemu itu rasanya lebih daripada cuma WA atau telepon iya. gitu. Dan uh, pasti ya karena tadi kita adalah mak makhluk sosial ya Ustaz iya. ya. karena kita memang kita secara fiturnya begitu iya, betul. manusia itu fiturnya makhluk sosial nggak makhluk sosial. bisa dibatasi iya. ya karena sekarang ini sampai apa ya sampai Diperingati yang namanya mental health, itu ya, betul, betul. hari mental sedunia, itu kan gara-gara itu ya. karena perkembangan uh, media sosial. Kemudian ya. uh, teknologi sudah sedemikian rupa sehingga orang menjadi uh, malas hmm. berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, padahal hmm. itu bisa menyebabkan penyakit mental. Sebenarnya, betul. makanya sebenarnya kalau kita bersilaturahim dengan cara tatap muka tidak hanya cukup dengan media sosial. Itu sebenarnya bukan semata-mata kita pengen meminta maaf. Yeah. Tapi menjaga kewarasan kita itu betul sebenarnya ya. gitu. Betul. Ada hal yang lebih penting dari yeah. dari hanya sebatas meminta maaf, maaf maksudnya betul. gitu. Mungkin kita kalau ketemu dengan langsung itu merilis hmm. apa ya namanya stres kita, hmm, membuang hmm. kejenuhan di rumah. Hmm. Tapi ya memang ini adalah uh, tantangan hmm. untuk anak-anak muda sekarang ya ustadznya hmm. mental health itu karena hmm. ya memang sosial media itu sangat-sangat uh, apa ya menjadikan mereka hmm. kayak teman gitu. Eh betul. daripada daripada aku ikut keluar hmm. udah mainan ini aja Instagram, YouTube apa. Nah, padahal uh, sebenarnya itu adalah hal yang mungkin tidak sehat untuk iya, mereka. Iya betul itu malah mengganggu uh -huh. sebenarnya. Betul. Eh, Dan betul. mulai mungkin ketika dia udah bosan pasti ada ada titik bosen, ustadz, hmm, hmm, ya, di situ hmm. itu, dan kebosanan itu akan uh, membuat mereka overthinking, hmm. ya, hmm. overthinking hmm. nanti uh, mental head lagi, ya, ustadz, yeah, ya. ya, seperti itu. Hmm. Oke, ustadz, uh, pertanyaan selanjutnya nih, ustadz. Okay. Nah, saya punya case, ustadz, ya. Nah, uh, jadi misal saya punya teman, nah, saya dengan teman saya ini awalnya baik banget gitu, tapi di suatu ketika saya itu tidak sengaja atau uh, ya saya saya melakukan sesuatu hal yang mungkin dia itu tidak terima dengan perilaku saya tapi menurut saya saya merasa benar gitu tapi menurut teman saya saya salah seperti itu tapi uh, dua-duanya saya dan teman saya itu posisinya benar uh, ingin ingin hmm. ingin memposisikan dirinya benar gitu nah kalau saya ada di posisi itu. Apakah saya yang harus minta maaf duluan? Kan, saya merasa benar, Ustadz. Hmm. Nah, ataukah saya menunggu teman saya itu? Temennya temen cowok, itu apa? temennya cowok apa cewek? Cewek, ini? cewek, oh. misal cewek. Karena di mana-mana cewek memang selalu merasa benar, iya ya, begitu, kan? Ustaz. <laughs> <laughs> iya kan, biasanya terjadi seperti itu banyak di di, hmm. di, kita kita pun saya juga merasakan demikian kadang saya itu merasa benar tapi saya juga merasa benar ya ngapain saya minta maaf seperti hmm. itu yang yang baiknya saya lakukan itu saya meminta maaf duluan atau saya menunggu maafnya gitu Ustaz. gini kalau di dalam Alquran itu kan hudil afwa wa murbil orfi wa arit anil jahili Khud itu kalau dalam gramatikal Arabic ya di mm -hmm. dalam nahw itu kan amr, kata kerja perintah mm -hmm. ya kan kata kata kerja perintah. Mm -hmm. Nah khudil afwa itu berarti kita diperintahkan untuk mudah memaklumi dan mudah memaaf memaafkan Kan gitu kita diperintahkan udah mudah mm -hmm. memaklumi dan mudah memaafkan Maafkan tapi ada perintah yang lain juga. Bahwa mm -hmm. kita itu diperintahkan untuk meminta halal atau meminta ridho, meminta kerela kerelaan. kerelaan. Makanya ada istilah halal bihalal. Kan mm -hmm. itu kan halal bihalal. Halal bihalal itu sebenarnya khas Indonesia bahasa mm -hmm. itu karena kalau di dalam bahasa Arab harusnya mm -hmm. uh, kalimat yang betul, kata yang betul digunakan itu adalah istihlal, meminta halal kan gitu. Nah, halalun bihalalin itu memang khas Indonesia. Halal digantikan dengan halal. Aku maafkan nanti kamu saya maafkan. maafkan. Nah, jadi kesannya seperti barter gitu barter. ya. Kesannya seperti barter gitu. Tetapi eh, sebenarnya memaafkan itu juga perintah agama. Meminta maaf itu juga perintah agama Sama-sama perintah agama dan sama-sama hmm. itu berpahala Makanya di dalam Al-Quran itu Al-Quran yang biasanya Ayat ini biasa dibaca oleh para kiai para Ustadz Saat halal bihalal hmm. Ya kan wa iddat lil muttaqin yunfiquna fis sarai kan? ayat ini menjelaskan ada surga yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa. Nah, takwa itu bagaimana? Takwa kalau di dalam ayat ini berbeda dengan takwa yang ada di dalam awal surat Al-Baqarah hmm. yang hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bukan itu? Ini takwa di sini itu allahina yungfikuna satu dia mudah sekali untuk berbagi dan mendermakan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, ya kan? Hmm. Kemudian hmm. walkaziminal, dia mampu memanage emosionalnya. Yang kedua, yang ketiga adalah wallaafina aninas, dia mampu memaafkan kesalahan yang kesalahan. mungkin dilakukan oleh orang lain. Nah, kenapa kok kemudian itu di, diperintahkan? Saya ingin memberikan memberikan apa ya satu kisah ini. Dulu Hasan Basri, Hasan Basri ini adalah seorang ulama generasi tabiin. Ya kan? Pembantunya itu lapor ke dia. Pembantunya lapor ke dia Pak Yai. Panjenengan itu waduh sama orang yang rumahnya sana itu digunjing, di, di jelek-jelekin ya kan? Dirasani, difitnah dan lain sebagainya. Hmm. Apa yang dikatakan oleh Hasan Basri? Dia mengatakan, "Kalau memang orang itu betul-betul dia mencela, menggunjing dan memfitnah saya. Coba kurma satu karung di belakang itu ambil. Kurma satu karung di belakang itu ambil, kasihkan ke dia." Si pembantu ini kemudian bertanya-tanya kok bisa ini? Bagaimana saya itu lapor loh ke jenengan, Kalau panjenengan itu dirasani, dicela, dirasani, di difitnah. Di kok tambah dikasih? Iya, kok terbaru. malah dikasih gitu? Apa yang dikatakan oleh Hasan Basri? Hmm. Ini kalimatnya Hasan Basri ini luar biasa. Yang dikatakan oleh Hasan Basri, afala uksinu ilaman jaaalallahu bi janibi. Apa tidak boleh? Hmm. Saya kan ingin berterima kasih berbuat baik kepada orang yang sudah menjadi sebab Allah sekarang ada di pihak saya. Artinya, orang yang kemudian dizolimi oleh orang lain dan dia mampu bersabar, memaafkan orang itu. Dia sebenarnya sudah dapat tiket. Fima'iyatillah. Fima'iyatillah itu akan menuai kebersamaan dengan Allah. Masya Allah. Jadi, jadi itu. Makanya Hasan Basri ketika ditanya jawabannya begitu. Loh, Gara-gara dia sekarang saya diboloni karo Gusti Allah. Hmm. Makanya kurma satu karung itu sebagai bentuk saya ingin berterima kasih sama dia. Hmm. Karena gara-gara dia saya sudah di di, di apa ya? Diboloni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya Hasan Basri itu afala uhsinu ila man bi janibi. Apa tidak boleh saya ingin berterima kasih kepada orang yang sudah menjadi sebab saya sekarang menuai kebersamaan dengan oh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, ini contohnya begini misalkan Mbak Fairin punya adik nggak punya, nggak punya. <laughs> mau tak 10, 10. Ya, ma eh, <laughs> mau tak tanya punya anak enggak tega saya <laughs> ini makanya ini saya iya. tanya punya adik ternyata enggak punya juga <laughs> ini adik-adik saya hmm. misalkan misalkan uh, kita punya anak si A sama si B misalkan hmm. ya. si B wing apa nukari tahu ya, nukari ya? ya tahu, Ber, bertengkar. bertengkar ini nganu sing si a hmm. sampai si a ini yang ditukari ini nangis ya, nangis. ini tukari bahasa bujenu yeah. sampai nangis ya. Hmm. Kita sebagai orang tua yang dicucup sing iya yang nangis, yang nangis ini yeah. ya, Logikanya. yang yang ditukar yeah. ini. Nah, Allah juga begitu, iya yeah, iya yeah, yeah. saat kita ini didolimi oleh orang oh. lain, mm. maka kita Allah akan, bersama kita, ya, Allah bersama kita betul, betul. akan dicup-cup oleh Allah. Sabar ya, sabar ya <laughs> Makanya itu fi ma akan menuai kebersamaan dengan Allah oh, Subhanahu wa, wa gitu. Berarti kita harus bercermin dari hmm. kisah dari Hasan hmm. Basri tadi ya, ya Ustadz betul. ya. Berarti hmm. uh, kalau bisa kita jadi orang yang memaklumi temannya, hmm. memaafkan temannya. Betul. Ya, semoga kita dapat pelajaran yang banyak dari ceritanya Hasan Basri tadi ya, gitu. betul. Kalau uh, kita uh, bisa memaklumi, bisa memaafkan ya kadang kita juga manusia ya ustadz hmm. kadang kan kita berdalih dengan sabar itu ada batasnya kayak itu Enggak ada batasnya ya ustadz ya kan uh, kita apa ya namanya kita dipunya punya hati kan dibolak balikan mungkin hari ini belum bisa tapi mungkin besoknya udah bisa memaafkan hmm. seperti itu hmm. nah jadi uh, ya kita harus berlatih untuk memaafkan sesama me, me apa ya namanya memberikan alasan-alasan bahwa nggak apa-apa itu mungkin adalah cara Allah untuk memberikan tiket kita ke surga seperti itu ya Ustadz? sebenarnya balas itu boleh balas untuk balas dendam atau bagaimana Ustadz karena ada ayat yang berbunyi begini bagaimana uh, wa in mm -hmm. faaqibu lima mm -hmm. kamu itu pengen bales, yang bales sing podo. Wala in sobartum, lahu akhairan lis Nek awak mukui sabar maka itu lebih baik. baik. Artinya kalimat Al-Quran ini kan seakan-akan kita diperbolehkan untuk membalas. Ya. Tapi balasnya kudu podo apa ya bisa kita balasnya podo? Hmm. Yang bisa menimbang gelo itu kan kita nggak bisa. Nggak ya bisa. Ya kan? Iya. Ini teman-teman dosen misalkan kalau pas waktu tanggal tua. Uangnya sudah sudah mulai meripit. menipis ya pak. Kan sensitif ya. Sak sakurata. S sensitif. Sensitif. Kalau ketemu sama temen, kok kebetulan lupa nggak mesem, ya. kan pasti betul. sensitif. Ya? Betul betul. Tapi kalau setelah gajian eh. mau di, mau dikatain good. kayak apa kan? Iya. Eh, ya. Terima saja. Ya, Enak-enak ter saja. Ya. Artinya orang itu. Suasana hatinya itu kan betul-betul dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat eksternal, ya, betul, betul. yang menjadi ketakutan kita kan saat kita berstatus sebagai orang yang didolimi. Kan, ya. yang seharusnya kita ketika bersabar, maka kita akan menuai kebersamaan dengan Allah. Tapi kalau kita balas, jeda balasnya kita lebih, misalkan kita gelone sak kilo ketika kita balas. 20 kilo? dia gelone 2 kilo, misalkan. Berarti kita yang sebelumnya terzolimi menjadi orang yang Mendolim. Mendolimi. kan? Iya, lah, iya, iya, Mungkin cara membalas kita Sama, misalkan, misalkan ya. Misalkan Mbak Fairin Tengkar sama temennya. Mbak Fairin sakit hati karena dijiwit misalkan. Iya. Terus Mbak Fairin juga Membalas dengan cara Menjiwit, iya. ya. Tapi enggak apa, tahu. apa bisa dipastikan sakit hatinya Mbak Fairin dengan sakit hatinya ketika yang dipelut sama nggak bisa nggak bisa. bisa menakar untuk enggak seberapa bisa. gelonya gitu iya. nggak bisa menakar hmm. mudah saya misalkan tinju sama Mas Rohim ini ya mm -hmm. tinju ya kan mm -hmm. Hmm. saya mukul Mas Rohim sekarang mm -hmm. dengan saya mukul Mas Rohim ketika nanti setelah buka mm -hmm. kekuatannya beda Betul, betul, betul. Kalau mas rohim mukul saya ketika puasa berarti lemes itu tangan nih, tapi yeah. balesnya saya ketika nanti malam. Nih. Tambah beda loh, kuat. itu beda, beda, beda. Artinya gitu, memang jadi seakan-akan Al-Quran memperbolehkan kita bales ya, mm. tapi sebenarnya nggak bisa kita bales yeah. sama itu. Mm -hmm. Bales sama itu nggak bisa, makanya Al-Quran mengatakan, "Ya, sebaiknya memang harus bersabar." Nah, itu harus bersabar, maka di dalam Al-Quran itu ada empat ayat kalau nggak salah yang menggambarkan bahwa Allah itu ma'as sobirin. Ma'a itu kan biasanya kan ada Mbak Ferin pernah mendengar ayat yang berbunyi misalkan Allah itu yuhibbut tawabin berarti mencintai orang-orang yang bertobat. Allah itu yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat Kalau sabar itu bahasanya ma'a. Nggak hanya Allah mencintai tapi Allah bersama. Tidak ada mencintai. Iya, tuh. Tapi... Mbak Ferin misalkan punya suami. ya kan? Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Dipercepat, ya kan? Mbak Ferin misalkan punya suami, ya kan? suaminya bilang cinta. Cinta tapi enggak pernah dibaturi. Mm -hmm. Misalkan kan tidak bersama. Enggak bersama. Mungkin Pilih mana? Disediakan. Pilih mana? Ya pilih bersama. <laughs> pilih, ya. pilih yang selalu bersama kan. Nah makanya. Yang selalu bersama itu pak, udah pasti. Iya itu Biar Jadi itu. kalau sabar itu ma'iyah. Kita akan menuai kebersamaan dengan Allah. Maka di dalam Al-Quran itu ada empat ayat yang bunyinya ma'as sobirin. Allah itu bersama. bersama Gak hanya semata-mata mencintai tapi Allah bersama. bersama tidak hanya mencintai tapi juga bersama. Tapi enggak enggak ada sekat kan kalau bersama enggak ada sekat antara kita dengan Allah. Betul. Makanya itulah hebatnya orang kalau mau memaafkan ketika besok hari raya ini. Lebaran itu, itu. Betul betul. Berarti kita enggak ada pilihan lain teman-teman selain memaafkan ya Ustadz hmm, ya. Iya, ada selain kiri, memaafkan ya. karena ya banyak manfaatnya memaafkan hmm. itu selain membuat hati kita tenang ya Ustadz ya. Hmm. Kita juga akan dibersamai sama Allah karena kita sabar. Hmm. Seperti itu, nah, Ustadz, kita alhamdulillah udah mulai di detik-detik terakhir ini ya. ya kita, uh. teman-teman yang ada di live chat, chat di YouTube channelnya nya Unduk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana kalau kalian nanti uh, memberikan pertanyaan kita akan berikan giveaway. Yang kemana giveaway-nya nanti bisa diambil di direktorat tiga seperti itu. Nah, kita coba cek dulu ya Ustadz. Ya, ya. Silakan, silakan. Okay. Oke, okay. ini ustadz, ada pertanyaan ini dari uh, mahasiswa ini. Assalamualaikum, ustadz, adakah hikmah dari tradisi pulang kampung dan halal bihalal seperti itu? Nah, uh, karena Indonesia itu memang budayanya adalah mudik, ya ustadz, tadi pulang kampung itu. Ini ada yang menanyakan, hikmahnya apa seperti. sebenarnya? Tadi sudah kita sampaikan yeah. ya, jadi uh, ada istilah halal bihalal, halal bihalal lagi itu kan halalun bihalalin, halal kita gantikan dengan halal, kita meminta maaf orang lain, kemudian orang itu juga memaafkan ke kita. kita. Bahasa bahasa halal itu lebih dalam ketimbang bahasa maaf sebenarnya. Bahasa hmm. halal, halal itu lebih dalam ketimbang maaf. bahasa maaf. Ya kan, kalau bahasa halal Mbak Ferry yang diinget-inget halalin aku dong. <laughs> <laughs> ya itu sih Ustadz ya, betul betul sangat mewakili. Maksudnya bahasa halal itu lebih dalam karena persoalan halal itu nggak hanya persoalan hati, tapi juga persoalan materi. Hmm. Misalkan hmm. punya hutang, hmm. kalau minta halal kan berarti sudah dianggap lunas, lunas. kan? Nah, misalkan nih, kita punya sesangkutan dengan orang lain, ya, ya kan? Halal, halal ya kan? Oh, mohon maaf kemarin saya misalkan uh, ngambil apa mangga. buah mangga di depan rumahmu nggak bilang-bilang yeah. nah, yeah. itu kan bukan minta hak, bukan minta maaf itu. tapi minta halal kan minta halal, hal ya, betul, kan, betul. Minta halal. Ya. Hmm. artinya kalau menggunakan bahasa halal itu sebenarnya lebih luas dan lebih dalam ketimbang hmm. maaf. Uh, bahasa maaf karena halal itu bisa bisa persoalan uh, kesalahan yang sifatnya non materi yeah. tapi bisa juga kesalahan yang sifatnya niku uh, materi mm. itu kalau bahasa halal maka mm. uh, bahasa yang kita gunakan itu adalah halal bihalal itu hebatnya bahasa kita itu nah kemudian yang kaitannya dengan mudik mudik ini luar biasa ya? Mm. ya meskipun dengan berbagai macam konsekuensinya tapi saya melihat uh, pemerintah kita aparat kita juga sudah sangat luar biasa mm. memfasilitasi dan menyiapkan segala Uh, bentuk persiapan. persiapannya perangkatnya supaya orang-orang yang memang punya kebiasaan mudik ini aman di jalan yeah. tapi meskipun itu ya karena saking banyaknya orang mudik mm -hmm. sehingga uh, apa namanya eksiden yeah, kecelakaan di jalan itu juga masih ada mm -hmm. tapi yang ingin saya sampaikan adalah mudik ini mm -hmm. ini adalah gambaran seperti halnya manusia suatu saat akan mudik di akhirat. Ya, Masya Allah. Makanya kalau bahasa Al-Qur'an itu kan ma'at ya. Ma'at. Ma'at, ma itu tempat kembali. Coba Mbak Verin bayangkan, kita yang belum pernah ke surga, kita yang belum pernah ke akhirat. Hmm. Tapi kita dipaksa untuk memiliki rasa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Bahwa dunia ini bukan kampung kita. Kampung yang sesungguhnya adalah akhirat. akhirat. Artinya orang-orang yang punya tradisi mudik, dia akan lebih mudah menggambarkan bahwa akhirat itu rumah kampung kita yang sesungguhnya. Ya kan? Betul. Kalau orang merantau kerja di mana? Di Malaysia atau kerja di kota yang lain misalkan kan semangatnya ingin kembali karena dia itu semangatnya ingin kembali semangat menabungnya kan tinggi betul betul iya kan semangat menabungnya tinggi uangnya dikirimkan ke rumah untuk dibelikan nyicil apa namanya motor. nyicil sepeda motor dan lain sebagainya iya kan gitu. ini kalau punya istri misalkan D ini uang belikan kulkas ini D uang belikan sepeda motor tapi ya ada orang merantau 10 tahun pulang-pulang hartanya hilang sa istri-istrinya hilang juga ada Ustaz. ada ya? ada iya kan? <laughs> <laughs> ya. itu karena masih manusia hmm. tapi kalau kita bicara tentang kampung halaman kita yang berupa akhirat yang jadi panitia di sana siapa malaikat Betul. nggak mungkin dikorupsi hmm. sama malaikatnya Betul. kalau kita menabung amal hmm. maka pahala kita akan disimpan di akhirat dan pasti akan dikembalikan nggak mungkin dikorupsi sama malaikatnya gitu nah Gambarannya itu begitu, semangatnya adalah semangat menabung kebaikan. Artinya, orang-orang seperti masyarakat kita yang punya tradisi mudik itu bisa memiliki gambaran bahwa ada mudik yang sesungguhnya yang harus kita persiapkan, yaitu saat kita betul-betul akan mudik ke akhirat. Itu yang harus kita persiapkan. Kalau di dunia, kita merasa memiliki kerinduan. Yang sedemikian rupa kepada orang tua kita atau keluarga kita yang ada di kampung halaman Rindu itu harusnya juga ada Untuk akhirat, rindu itu harusnya juga ada Kerinduan kepada Allah, kerinduan untuk bisa bertemu dengan Rasul Nah kerinduan itulah yang kemudian akan menjadi mendrive Mendorong kita untuk melakukan kebaikan, kebaikan. Itu. Ya, Berarti hmm. uh, kita itu kalau mudik itu adalah salah satu latihan kita pulang ke akhirat seperti itu ya ustadz maksudnya uh, bisa menjadi gambaran, menjadi gambaran gitu. ya. itu salah satu hmm. kebaikan lah untuk hmm. bertemu orang tua itu juga kebaikan ya. hmm. uh, apa mempererat tali seriaturami dengan dengan keluarga seperti itu dan hmm. itu adalah salah satu yang bisa kita jadikan contoh untuk ke akhirat hmm. hmm. kita diingatkan kembali tidak hanya mudik di kampung halaman di hmm. dunia tapi kita juga harus mempersiapkan untuk Betul pulang ke hmm. akhirat seperti itu, betul, tepat. Hmm. Ya. Nah, ustadz, saya juga ingin tanya ini ya, uh, tidak hanya di apa, nama teman-teman yang ada di live chat, apa bedanya silaturahmi sama silaturahim? Ya, ustadz, silaturahmi dengan silaturahim hmm. yang jelas kita sepakat ini bahasa Arab ya. Hmm. Kalau bahasa Arab, berarti kita harus menggunakan standar. Bahasa Arab juga kan? Iya. Sebenarnya kalau di dalam banyak hadis itu bukan silaturahmi bacanya, hmm. tapi silaturrahim. Rohim. Kalau silaturahmi itu hmm. berarti sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Kalau Mbak Verin oh. baca di apa KB? KB. Hmm? KBBI. KBBI itu silaturahmi. Rahmi. Gitu. Ya. Tapi kalau di dalam hadis itu silaturrahim. Rohim Rohim itu apa sih? Rahim penyayang rahim, rahim perut perut ya rahim perut kita ini kan rahim. keluar dari rahim ibu kita masing-masing ya eh? hmm. kita ini manusia keluar dari rahim Perlasi. pertama yaitu siti hawa, siti hawa. ya nggak? rahim pertama siti hawa artinya manusia di seluruh dunia ini sebenarnya muncul dari rahim yang sama sak peranaan satu rahim itu berarti satu peranaan dalam skop yang lebih kecil berarti ya keluarga dekat kita mm -hmm. ya kan mulanya ada istilah misanan misanan kui berarti misanan itu berarti memiliki kakek atau nenek yang sama, sama. ya kan yeah. nek minduan berarti punya, punya apa, uh, Enggak. apa buyut yang sama. sama setelah minduan apa nelon telon telon, <telon itu berarti punya canggah yang sama. sama artinya kan muncul dari nenek rahimnya nenek canggah yang sama sama hmm. lah silaturahim itu sebenarnya hmm. dimaksudkan untuk menyambung hmm. rahim yang sudah mulai menjauh sehingga sebenarnya silaturahim itu diperuntukkan untuk keluarga. keluarga. Diperuntukkan untuk keluarga. Kalau Karena kita sama-sama dari rahim yang sama. sama hmm. itu. Itu rahim. Keluarga. Jadi bisa misanan, bisa minduan, hmm. bisa telon. Itu dari rahim yang sama. Nah, kalau kita tarik ke atas lagi, rahim pertama ya tetap Siti hmm. Hawa itu tadi. Artinya... Uh, menyambung silat, silaturahim tadi itu itu bahasa mudahnya, mudahnya. disitu jadi rahim itu dari perut ibu kita itu kan namanya rahim, rahim. jadi menyambung karena rahim itu kan peranaan ya istilahnya yeah. peranaan artinya kita ini manusia dari peranaan yang sama sebenarnya anak minduan berarti dari peranaan Buyu buyut anak telon berarti dari peranaane anak kan gitu kan Iya yeah. kan rahim itu sehingga menyambung itu semua, gitu. tetapi kemudian bahasa silaturahmi itu lebih luas lagi cakupannya, hmm. tidak hanya menyambung kerabat, tetapi juga menyambung pertemanan, hmm. tapi juga menyambung, uh, artinya kalau di Indonesia silaturahmi yeah. itu pemaknanya lebih umum. luas dan lebih umum, hmm. kalau di dalam bahasa Arab itu kalau silaturahim itu lebih kepada keluarga tapi kalau non keluarga itu kita menyebutnya ziarah. Oh ziarah. Iya ya, kan, ziarah tul berarti... ikhwan berarti, okay. berkunjung teman. Teman. Berarti, ziyar... solehin, berarti berkunjung kepada teman. Ziarah tul solihin berarti berkunjung kepada orang-orang yang soleh. gitu. Okay. Kalau dalam bahasa Arab itu okay. itu. Jadi silaturahim itu khusus untuk keluarga, keluarga sebenarnya baik keluarga jauh maupun keluarga dekat dekat yang jauh disambung supaya menjadi dekat, dekat. itu itu kalau silaturahmi tapi kalau dalam bahasa Indonesia silaturahmi Jatuhlalu. itu pemaknanya lebih, lebih luas lagi. luas itu kita nggak apa, apa ya Ustadz untuk uh, mau main ke rumahmu untuk silaturahmi Kayak itu nggak apa-apa, ya. walaupun kita nggak ada darah seperti itu hmm. kan bisa pakai silaturahmi ya, gitu. sedarah kan dari Nabi Adam oh, iya. <laughs> sekali. Oke. Okay. Nah, begitu teman-teman tadi yang apa tanya ya di live chat YouTube channel udah dijawab oleh Ustadz semoga menjawab pertanyaan yang telah Anda berikan tadi. Nanti giveaway-nya bisa diambil di Direktorat 3. Seperti itu. Oke, okay. nah, teman-teman kita sudah di akhir acara ya. Uh, tadi kita udah banyak ilmu-ilmu yang sudah kita serap dari Ustadz Salahuddin tadi ada manfaatnya Lebaran dan juga kita uh, harus memiliki hati yang sabar untuk memaafkan lebih lebih utama kita itu memaafkan daripada menunggu maaf seperti itu dan tadi juga sudah disampaikan tradisi mudik dan apa sih hikmah-hikmahnya ketika kita mudik dan banyak lagi yang sudah disampaikan semoga apa yang sudah kita diskusikan itu bermanfaat dan membawakan keberkahan dan bisa diterapkan di keseharian kita amin amin ya rabbal alamin nah sebelum saya akhiri acara Ramadan ceria hari ini ada closing statement dari Ustadz Agus Salahuddin Moga Ustadz closing statementnya untuk teman-teman semuanya masyarakat muslim Busunegoro, khususnya civitas uh, akademika Unu kiri, uh, marilah kita manfaatkan momen Lebaran yang besok akan kita rayakan betul-betul menjadi momen yang membahagiakan untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah juga betul-betul memberikan ampunannya dan membebaskan kita dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Sudah? <laughs> Oke. Okay. Oke, terima kasih Ustadz atas ilmu ilmunya. Semoga Allah balas kebaikan hmm. yang telah uh, Ustadz berikan tadi dan semoga kita bisa menerapkannya dan uh, semoga menjadi ladang amal kita di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman teman uh, sebelumnya saya sebelum saya akhiri ada beberapa info yang ingin kami sampaikan bahwa uh, penerimaan mahasiswa baru di Unukiri sekarang sudah ada di gelombang dua yang mana sudah dibuka mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai tanggal 16 Mei 2024. Jadi, teman-teman yang ingin join menjadi mahasiswa Unukiri, ayo segera daftar karena uh, tidak tidak banyak apa namanya peluangnya di sini itu harus benar-benar uh, apa ya namanya diseleksi seperti itu. Nah, cepat-cepat daftar nih supaya dapat kursi menjadi mahasiswa Unukiri. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hmm. uh, menonton dari awal dan akhir. Semoga teman-teman uh, kita dipertemukan di kemudian hari, dan kita meraih hari kemenangan nanti dengan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Saya akhiri uh, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>